أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mohon izin kami hadir sebenarnya bukan berniat menjadi tamu, tapi kita sama-sama berusaha untuk membawa kondisi agar semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya letak kemuliaan manusia itu ada pada ibadah ini. Tidak ada artinya kesehatan yang kita miliki kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada artinya pembangunan yang dilakukan kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada artinya kekayaan, jabatan yang kita miliki kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Karena fungsi manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan di antara ibadah yang paling utama, bahkan menjadi pilar ibadah, itu adalah sholat. Sholat lima waktu. Dan di antara sholat lima waktu itu, yang paling utama adalah sholat subuh. Karena itulah kita hadir bersama-sama pada momentum sholat yang paling utama, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Mujahidin. Oleh karena itu, semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya semua kita secara fisik itu sama. Yang kaya dan miskin kalau sudah mati apa bedanya? Apa yang dibawa? Yang sehat dan yang sakit kalau sudah dibungkus kain kafan apa bedanya? Yang gemuk, yang kurus kalau sudah digotong apa bedanya? Bedanya yang satu berat, yang satu agak ringan, kan itu. Tapi kemudian ya nyaris tidak ada bedanya, tempatnya di tempat yang sangat sempit itu. Tapi di sana ada yang membedakan, yaitu bagaimana kondisi jiwa orang itu. Apakah dia membawa bekal ibadah kepada Allah atau tidak? Kalau dia membawa bekal ibadah kepada Allah, maka dia sangat mulia. Memang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi akan sangat jelas apa yang dirasakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ternyata manusia ini dalam sejarahnya, kalau tidak diajar, tidak diajari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata manusia ini bisa melenceng. Bahkan sudah diajari, diajak pun masih tetap melenceng. Inilah manusia. Oleh karena itu, maka kegiatan dakwah, ajak mengajak, pendidikan harus terus menerus, tidak pernah boleh berhenti. Al-Quran yang kita bacakan tadi menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ternyata manusia itu sedemikian buruknya ketika tidak mendapatkan pengajaran dan tidak mau menerima pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunjukkan kepada kita di ayat 73
wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard syai'an wa la yastati'un. Mereka itu, manusia-manusia itu, menyembah selain Allah apa-apa yang tidak memiliki bagi mereka rezeki, baik dari langit maupun dari bumi, sama sekali. Dan mereka tidak berkuasa apa-apa. Loh kok gitu disembah? Inilah yang disebut dengan kaum musyrik, orang-orang musyrik. Jadi ternyata manusia ini banyak yang jatuh dalam kemusyrikan. Bahkan masyarakat yang didatangi oleh para nabi dan para rasul, rata-rata itu masyarakat itu adalah musyrik, menyembah kepada selain Allah. Selain Allah disembah. Nah, yang disembah ini selain Allah ini macam-macam. Ada yang dalam bentuk patung yang dipahat dari batu, ada patung itu yang dari kayu, bermacam-macam. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah apa lagi? Gunung, ada yang menyembah laut, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah, mohon maaf, binatang disembah. Ada juga yang menyembah manusia lainnya. Seperti zaman Fir'aun, orang-orang diajak untuk menyembah kepada Fir'aun. Dan kenyataannya, mau atau tidak mau? Mau. Fir'aun mengumumkan bahwa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ternyata apa kenyataannya? Manusia mau. Nabi Musa hadir memberikan pengajaran, bukan Fir'aun, bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Tapi kenyataannya bagaimana? Berapa yang ikut Nabi Musa dan dia, berapa yang masih ikut nyembah Fir'aun? Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Tetap yang nyembah Fir'aun saat itu yang lebih banyak. Yang ikut Nabi Musa tidak banyak. Padahal betapa jelasnya mana Tuhan yang sejati dan mana Tuhan palsu. Itulah manusia. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, diajak sholat, bagaimana kira-kira Pak Camat? Diajak sholat gimana kira-kira? Berat kan? Ngajak sholat. Tapi kalau ngajak gimana? Ngajak yang cobetan. Cepat kan? Nah, inilah manusia. Sangat mengherankan. Mari kita lihat ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Dan insyaallah menggugah. Manusia ini dibilang bodoh tidak mau, tapi kenyataannya lebih bodoh dari semua makhluk yang ada. Selain Allah kok disembah? Padahal enggak bisa apa-apa. Tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa memberi rezeki sama sekali, dan dia sendiri tidak bisa melakukan apa, termasuk kenyataannya Fir'aun yang sangat hebat saat itu. Saat dia megap-megap di laut, apa yang dia bisa lakukan? Tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Apalagi batu, apalagi binatang, apalagi pantai dan seterusnya. Kan di sini manusia katanya cerdas, pintar, tapi ternyata menyembah laut, berdoanya kepada laut, minta dihindari dari bencana kepada laut dengan persembahan-persembahannya. Ada yang menanam kepala kerbau, ada yang menanam kepala kambing, ada yang menanam kepala macam-macam kepala. Padahal manusia itu katanya pandai dan berpikir. Karena itulah Allah kemudian tunjukkan perumpamaan-perumpamaan yang digelar dalam kehidupan ini. Apakah manusia tidak bisa membedakan? Kalau ada budak, bukan budak Palembang, artinya budak itu
manusia yang dikuasai oleh manusia lainnya dengan orang yang merdeka, yang bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dia mendapatkan rezeki dari Allah, berinfak siang dan malam, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Apakah sama orang yang merdeka seperti itu dengan orang yang menjadi budak? Kan sebenarnya manusia bisa melihat dengan sangat jelas. Termasuk juga, apakah sama kalau ada orang yang satu itu bisu, tuli, dan yang satu itu betul-betul cemerlang, mendengar, melihat, lalu kemudian bisa mengarahkan ke jalan yang benar? Apakah sama? Kan kita manusia bisa melihat itu tidak sama. Lantas bagaimana manusia itu tidak bisa membedakan mana Tuhan pencipta langit dan bumi dan mana batu yang itu tidak bisa berbuat apa-apa? Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, predikat orang-orang musyrik itu adalah kaum jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, meskipun katanya pintar, meskipun katanya pandai, dan oleh karena itu maka orang yang disebut jahil. Termasuk makanya kemudian ada Abu Jahal, bapak kebodohan. Kenapa? Dia masih tetap mengajak untuk menyembah berhala, padahal Nabi Muhammad sudah hadir dan menunjukkan siapa sesungguhnya Tuhan yang sebenarnya dengan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Singkat, padat, jelas. Tapi kalimat inilah yang ditolak oleh orang-orang jahiliyah dulu. Oleh karena itu enggak bisa heran kalau ada orang yang enggak suka dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Berarti yang enggak suka dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah pengikut-pengikutnya Abu Jahal. Itulah orang-orang musyrik. Singkat memang kalimat ini, tapi inilah kalimat yang menjadi misi para nabi dan para rasul, misi yang paling utama. Dan disebutkan di dalam hadis, karena saking utamanya kalimat tauhid, maka kalimat tauhid ini kalau ditimbang dengan langit dan bumi, kalimat tauhid ini lebih berat. Dan kalimat tauhid inilah yang menjadi kunci keselamatan manusia. Siapa yang mati tidak membawa kalimat tauhid ini, maka tertolak. Dan orang yang baru ketika sakarat lalu baru ingat kalimat ini, tidak bisa diterima juga. Contohnya Fir'aun saat sehat, saat berjaya, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Lepas Mekah baru mengucapkan kalimat tauhid. Tidak, kata malaikat Allah, baru sekarang kamu sadar, kemarin kemana? Dan memang orang itu rata-rata kalau ketimpa bencana, ketimpa musibah, baru ingat kepada Allah. Tapi saat saya tidak. Saat terjadi gempa, apa yang disebut? Allah. Allah. Saat terjadi gempa yang disebut Allah. Begitu. Tapi saat saya, yang disebut siapa? Bukan Allah. Allah hanya disebut di awal. Mari kita bersyukur kepada Allah. Begitu awalnya. Tapi kemudian setelah itu apa acaranya? Apa acaranya setelah itu? Itulah rangkaian-rangkaian acara syukuran biasanya. Di depan bersyukur, tapi kemudian isinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ditimpa musibah baru ingat kepada Allah. Itu pun hanya saat terjadi goyangan. Setelah enggak lagi goyang, apa kemudian yang diingat? Apa yang jadi rebutan? Bantuan. Tapi itu setelah enggak goyang, kemudian yang jadi rebutan itu bantuan, super mie, lebih berharga lagi. Itulah manusia. Maka Allah tunjukkan kepada kita semuanya gambaran masyarakat yang pernah ada. Dan di sini disebutkan dengan wayah buduna fi'il mudhari',
menunjukkan rupanya perilaku manusia yang seperti ini akan selalu ada sepanjang zaman. Jadi kemusyrikan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan dikira hanya ada di masanya Abu Jahal. Ingat, jangan dikira hanya ada di masanya Abu Jahal, Abu Lahab. Ternyata silakan untuk diperhatikan, sampai hari ini kemusyrikan itu masih ada. Kita mengatakan bangsa kita sudah bebas dari dinamisme dan animisme. Betul? Kenyataannya tidak. Justru ada upaya untuk dibangkitkan lagi. Karena ini dikatakan sebagai kekayaan budaya.